Gue berada di Laut Baltik. Kelihatan enggak lautnya? Nah, dihapus dulu. Kelihatan kan lautnya? Nah, gue berada di pantai. Di Laut Baltik. Ada yang enggak tahu Laut Baltik? Dan Taman Nasional Dars ini berada di peninsulanya negara Jerman, berdekatan dengan negara Denmark dan Sweden. Taman Nasional ini memiliki luas 5.800 hektar dan memiliki zona 1 tidak boleh ada manusia melewati daerah itu. Laut Baltik ini panjangnya 1.600 km. Pantainya maksud gue. Panjang pantainya 1.600 km. Itu kalau diibaratkan dari Aceh sampai ke Pulau Jawa. Kira-kira segitu jaraknya. Nah, tapi Pulau Baltik ini dikelilingi oleh 9 negara. 9 negara loh, termasuk Rusia. Nah, uniknya dari Laut Baltik ini, tuh, tidak mengalami pasang surut. Kalaupun mengalami pasang surut, paling 5 cm doang. Jadi kagak tinggi-tinggi, nggak kayak di Indonesia. Kalau pasang tuh banjir Jakarta, ya. Kadar air asin di sini. Kadar air asin di sini terendah di dunia. Hanya sekitar 1-2%. Yang umumnya di dunia itu kadar asinnya, kadar air arsi, kadar garamnya maksud gue itu 4%, 3-4%. Nah, mata pedih kalau berenang di laut. Kalau di Bali ya. Tapi kalau di sini enggak pedih, cuman beku. Karena Laut Baltik itu deket sama yang ada es-esnya itu yang di atas. Jadinya dingin. Walaupun musim panas, suhunya itu di bawah 20 derajat atau 20 derajat Celcius. Ini aja gue musim panas, tuh coba gue pakai kupluk sama jaket tebel. Padahal gue di pantai. Maunya sih pakai bikini. Ntar nyamain sama dolphin lagi ya. Tuh, keren kan? 9 jam perjalanan dari Swiss menuju Ostsee di ujungnya Jerman. Gak tau juga Google namanya Prero. Di belakang gua ada menara mercusuar, cakep kan? Menara mercusuar itu umurnya 170 tahun. Dikurang itu berapa tuh kelahirannya dia dan masih digunakan sampai sekarang menerangi Laut Baltik. Mirip yang kayak di Belitung, tapi ini lebih canggih menurut gue. Kan di Belitung kan buatan Belanda, kalau yang ini buatan Jerman. Coba lihat. 170 ton masih gagah dan masih berfungsi menerangi Laut Baltik. Pasir di Laut Baltik itu sangat halus. Coba, halus banget tuh. Tuh, bisa buat maskeran kali ya. Nih. Halus, minta ampun. Ampun-ampun deh halusnya. Tuh, bisa buat masker. Cakepnya. Nah, Laut Baltik ini adalah laut termuda di dunia. Jadi ini 12.000 tahun yang lalu lah. Laut ini mencair, daerah ini mencair dari es. Jadi ini dulunya es. Sampai sekarang juga es. Dulunya nih, gue cerita dulu nih, 12.000 tahun yang lalu, ini diselimuti oleh es. Jadi pada zaman Viking, ini orang-orang itu, zaman Viking nih, mereka berjalan dari Sweden, Denmark, itu bisa melewati Jerman. Jalan di atas es tuh, bukan di atas tanah, di atas laut, jalan, gitu. Jadi kalaupun di sini musim dingin, itu esnya, saljunya, tebalnya bisa 30 cm. Jadi kalau ditanya, Jerman punya pantai gak? Punya! Pantainya tuh lebarnya tuh 30 meter. 30 meter lebarnya. Nggak pakai kafe, semuanya hutan. Ini hutan nasional, cagar alam nasional. Nggak pakai kafe, nggak ada hotel, hotelnya jauh. Jaraknya kira-kira ada 7 km dari sini, baru ada hotel.
Gue suka banget nih sama pasirnya. Putih, bening. Putih, bening ya. Udah kayak air, putih, bening. Jadi putih banget dan halus. Cantik, cuma saya nggak bisa pakai bikini, itu aja. Dan ada batu koralnya juga. Kalau ada batu koral, biasanya ada kehidupan lautnya. Mau cobain tes rasa air asin. Rasa air lautnya asin nggak? Kamu mau cobain sih. Bisa dipraktekin. Iya, kagak asin. Kayak payau-payau gitu. Buat enak nih, buat bikin temen-temen doan. Gak usah pakai garam lagi, kasih air laut aja dikit. Terus kasih tempe mendoan, goreng deh. Ngayal gue makan tempe mendoan di pantai Baltik. Di laut Baltik. Sepanjang memandang, cantiknya minta ampun. Gue lanjut lagi jalan. Sampai jumpa lagi di Baltik sih.